kamera. Cantik kan? Apa nih sen? Hai teman YouTube, balik lagi di channel aku, it's me Esther. Selamat pagi, sekarang ini jam 9:10 dan aku tuh lagi pengen banget cat rambut. Ya, pesalahnya kan tahniakan tunaikan. Ini aku pakai Mist and Sense dari apa? Brand Korea nih ya. Si Rose. Itu dia jadi campurkan jadi ke satu tempat. Penuh lah nanti itu kan. Kalau dulu penuh. Ih, harap-harap kok cantik hasilnya. Tapi kalau ini dipakai mandi, dipakai untuk basuh rambut nanti. Karena bahasanya bahasa Korea semua, jadi kita buta tulisan, guys. Ya aku nggak tahu ya, teman-teman, nanti hasilnya bakalan jadi kayak gini atau enggak. Karena rambut aku itu tebel banget, pas itu hitam-hitam banget, tengok. Karena banyak kan, rambut aku panjang, pas itu banyak, aku beli itu dua. Aku beli kayak gini tuh dua. Harganya sih 43 ringgit ya. Harap ada warna berubah sedikit ya. Karena gak usah terlalu terang banget, yang penting ada warna selain hitam gitu. Jadi kayak gini, ini tuh isinya sarung tangan dengan kayak gini ya, untuk alas baju. Dia bagi gini lengkap, terus tuh aku guna sikat gigi ya untuk gini-gini biar rata. Terus tuh ini 36.6, macam dari semalam aja 36.6 aja terus. Kenapa gak 35 aja ya? Gini toh, tunggu teman aku aja. Ini ya sarung tangan dia. Betul. Let's do it. Terlihat rambut, ikat rambut di atas apalah meja lah. Ikat setengah. Tapi aku udah lanjut angka lagi semua rambut. Kampret. Tuh. Pecah lah, tau aja kok. Mana sikatnya? Udah mau bersihkan jadi dulu deh. Udah gak aku pake lainnya. Lebih baru. Cuma belum dibuang. Udah kayak apa, aku superhero. Dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus ada hasilnya. Karena si apanya, karena cantik itunya dia makanya tertarik ya. Oh. Siapa? Si Rose ini. Iya. Dia yang cantik. Eh, siapa? Tapi karena dia itu foam kan, jadi kayak kurang ini oh, kan? Enggak perlu lah. Masih aku sudah gak ini. Pakai tangan aja? Rata buat ya? Karena aku gak mau highlight. Tebal kan rambutku, lagi lah aku pakai serum. Takut nggak masuk dia ya. Satu jam aja gitu kok ya. Bahasa Inggrisnya pun dia cuma buat komponen yang nggak dibuatnya apanya. Aku boleh baca aja macam kayak gini. Onel hago my reo in. Kalau mengartikannya paling kayak sikit-sikit lah. Dipang dibuat, pasti di sampai ke bawah, pasti kayak gitu. Kok ada bahasa Inggrisnya aja? Is cukup lah dua, sedangkan dia tadi pakai satu lah yang panjang, rambutnya panjang itu. Mana? Satu setengah lah, yang komplain rambutnya cantik itu kan. Satu setengah lah. Tak dua, enggak satu dibuatnya. Enggak. Terus kalau diurutkan dari kecantikan, Rose. Iyalah si Rose lebih cantik. Terus aku juga suka tengok Jisoo. Kalau paling keren, bisa. Iya. Smash. Suara aku kurang sama si Jisoo. Ini bagus lah suara dia nih. Siapa? Si Rose nya. Tapi semua mereka bagus lah suaranya. Udah terbukti kok. Tapi walaupun orang itu masih videonya kayak gak ada kayak imut-imutannya. Imut-imut loh orang itu aslinya. Bercakap aku nih kalau di reels itu kalau mereka lagi apa imut lah nih judulnya.
Iya, kok diundang lagi ke acara variety showan? Lagilah apa si Jisoo kalau ngomong, udah kayak suara apa dia? Nge? Tapi suka buat inget-inget gitu, siapa kan? Jin. Jin sama Lisa. Jin. Buta langsung sama duanya. Tapi kita di ujung, dia naikkan dulu rambutku. Kok lama berak? Enggak. Yaudah aku ginikan aja lah ya, cepat kau ya. Kayak mana tadi mereka buatnya? Dibawa ke atas dulu rambutnya. Rambutnya? Enggak lagi apa? Jadilah pocong. Intinya. Ada? Pocong itu doang ini. Ini yang betul. Enggak highlight cantik. Pas udah tadi kata dia boleh share-share sama kawan yang rambut pendek satu aja. Mumpung ini aku sekarang. Iya, leherku besar tadi. Bisa aku tahu gimana. Dia apa enggak ini, tapi kayaknya jadilah. Aku udah kayak pakai jubah gini. Temen aku juga ada buat. Ini kayak tulisan dia tuh Korea semua ya. Masih banyak ada bahasa Inggris yang boleh kita paham sikit-sikit lah. Ini aku pakai dua box. Ini ada serum dia, nanti lepas keramas baru pakai serum ini. Jadi kami ini lagi tunggu biar rambutnya agak kering 45 menit. Okay. Hai teman-teman, karena teman aku tadi ikut juga cat rambut, padahal siapa yang mau cat, siapa yang ini. Tengok, sama dia hasilnya ada hasilnya sedikit ya. Tengok ini. Karena udah di bleaching dia sebelumnya. Tapi kalau dekat kamera nggak terlalu. Ayo kita. Cantik kan? Depan di sini. Boleh lah. Depan ini aku bilang. Hasilnya sama sekali. Ujungnya pun nggak ada. Tapi kalau bagian depannya, kok kejauhan? Ini ada sedikit. Dengan ini nggak ada hubungan sama sekali. Ini anak sulung, anak bungsu. Mungkin karena ketebalan apa? Rambut aku ya, tapi nanti next aku mau beli cat rambut yang lain dengan warna yang lain. Pas itu aku bleaching supaya keluar warnanya ya teman-teman. Ya walaupun meresahkan gak apa-apa lah, tapi jadi teman aku pula yang cantik rambutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. See you, bye-bye.